Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Okay. Pengacara kondang Hotman Paris mengecam habis-habisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kecaman itu buntut pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menyebutnya tidak bisa kerja. Hotman membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari. Hotman mengunggah potongan video Ahok yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Lantas dalam captionnya, Hotman menjawab bahwa sang presiden bisa bekerja tak seperti yang diucapkan Ahok. Dalam tulisannya, Hotman mengatakan Jokowi bisa mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hotman pun menyebut kondisi itu sebagai karya besar Jokowi lantaran tak mendapat keuntungan. Namun Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat mantan gubernur itu berada di titik terendah. Sang pengacara kondang pun mengunggah video terkait pernyataan Ahok sampai 3 kali. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Dalam unggahan terbarunya, Hotman mengutip pernyataan Ahok yang menyebut memberi seseorang jabatan bisa mengetahui karakter asli dari seseorang. Lantas Hotman membenarkan pernyataan Ahok, namun pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok berkaca. Kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, benar banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Benar juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, gak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.